Aksi anak pang berbagi makanan untuk ibu dan anak yang duduk di trotoar. Baru-baru ini viral di media sosial video seorang anak pang yang berbagi makanan untuk ibu dan anak yang duduk di trotoar jalan. Video viral tersebut dibagikan oleh akun TikTok @zeliska92. Ada kebaikan dan rasa peduli kepada sesama di balik penampilan pemuda ini. Masya Allah, berkah untuk ibu dan aa-nya, tulis keterangan dalam video itu. Rekaman video memperlihatkan seorang anak pang yang sedang antri membeli makanan di sebuah restoran ayam cepat saji. Anak pang ini membeli satu bungkus nasi lengkap dengan ayam goreng. Dia tampak mengambil uang dari saku celananya untuk membayar makanan yang dipesan. Rupanya makanan tersebut bukan untuk dia makan. Anak pang itu membagikan makanan yang dibelinya untuk seorang ibu dan anaknya yang duduk di trotoar jalan depan restoran. Anak pang tersebut sempat berbincang sebentar dengan si ibu. Dia sepertinya mengingatkan agar si ibu lekas menyantap makanan itu dengan anaknya. Si ibu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak pang baik hati itu usai memberikan makanan. Kemudian anak pang tersebut berjalan pergi. Hingga saat ini video itu sudah ditonton sebanyak 2,6 juta kali dan 180 ribu tanda suka. Tak sedikit warganet yang memberikan pujian kepada anak pang tersebut.